Halo semuanya, sudah pada masak belum? Kali ini saya mau memasak steam ayam atau tim ayam. Ini cukup mudah dan bahan-bahannya juga mudah didapat di sekitar kita. Jadi, mari kita mulai memasak. Dan untuk semua bumbu-bumbunya saya sudah tulis di video ini ya. Dan makanan ini tuh sehat, gak begitu banyak lemak, jadi bagus untuk kesehatan kita, apalagi untuk yang baru habis melahirkan. Ini bisa dibilang sebagai makanan pantang ya, kata orang tua, yang makanannya cukup sehat, gak berlemak begitu loh. So let's go, kita buat. Cara memasaknya pun cukup gampang. Semua bahan dicampur jadi satu, diaduk sampai bercampur rata, benar-benar bercampur rata ya. Kemudian dikukus kurang lebih sekitar 20 menit atau sampai matang. Dan setelah itu bisa dihidangkan dengan nasi atau bisa juga dimakan begitu saja.